Halo, baik lagi bersama saya Kiki di channel Kiki Dap. Di video kali ini saya main game horor lagi. Nama gamenya tuh Dead Hand. Saya baru download. Dan kita langsung mulai main aja, kawan. Let's go, let's go, let's go. Levelnya baru ini ya. Baru kebukanya cuma satu private school. Dan ini ke tingkat kesulitannya. Kita lihat ya, di normal aja dulu ya. Storynya di skip aja, jangan dulu, kan baru main kawan, belum tahu. Oke. Kita mulai kawan. Don't show again. This is story began a long time ago. Oke, di skip aja kayaknya ya. Lama bos. Oh, jadi ambil 20 notes yang warna kuning gitu ya. Oke. Oke bos. Kok baru mulai udah deg-degan ya? Oh, itu ada detak jantungnya, bos. Apa bisa dicek-cek ya? Ini sih loker-lokernya banyak banget lagi. Asik. Mati, bos. Asik. Jongkok ya. Kita coba cek di sini apakah bisa dibuka ini. Ah, ini es. Es, kenapa nih? Lari bos. Anjir, ini karek pertama bos, pertama mulai udah mulai, udah muncul anjir. Ah, kabur aja. Kita mulai lagi kawan. Kita mulai lagi. Kita mulai lagi. Oke. Kita harus cari buat apa namanya tuh? Kita harus nyari buat sembunyi. Tadi di sini ada kan satu. Kita cari-cari bos. Kita harus nyari. Buset. Kita harus ngumpet kayaknya bos. Matiin dulu. Ah, tahun ini anjing. Woi. Lari bos, lari. Ayo. Ah, anjir. Kayaknya harus ngumpet dulu, bos. Sambil nyari-nyari apakah di sini ada notes warna kuning. Nah, dapat satu bos. Oke. Kita baru dapat satu. Tinggal 19 lagi ya, bos. Nah, ini ada nih. Kita dapat dua. Masih ada kah? Oh, ini nih. Nah, nggak bisa ini. Cuman gambar bos.
Aduh, saya nggak punya kode nih, bos. Mana lagi sih not? Aduh, kayaknya ke sini, bos. Kita lihat-lihat dulu. Kita keluar baru dapat dua, bos. Ah, anjir, suaranya mendekat. Merinding banget, guys. Anjir. Lari ah. Nggak ada kunci lagi. Kita ke ruangan ini, bos. Ada apa di WC? Kita looking. You are hiding. Yes. Kadis. Di sini pun nggak ada, bos. Kita coba di ruangan yang ini, nggak ada. Apakah ini bisa dibuka? Nggak juga. Ah, mana sih? Anjir, terjebak. Lari, bos. Eta, fuck you, anjir. Dia udah pergi, bos. Selamat, selamat. Lompat. Oke. Aduh. Di mananya? Sini, sini. Ini bukan, bos. Ya ini nih, dapat tiga kita. Oke. Ada lagi? Apakah ada lagi, bos? Baru dapat tiga, tinggal 17 lagi ternyata, kawan. Dan saya pun ini sambil nyari sambil ketakutan. Apaan ini? Aduh. Kayaknya ada deh, aduh. Kita ke ruangan yang ini. Oke. Eh, ada satu dapat. Ada. Dapat 4, bos. Dapat. Aduh. Nah ini ada, nah 5, bos. Dapat 6, bos. Apakah ada lagi? Kita coba cari-cari yang teliti dulu, bos. Sambil nyari-nyari kunci. Bukan, bos. Baru dapat 6 begitu, bos.
ini ada nih di kursi nih kayaknya nih. Ya, ada. 7, bos. Masih ada kah? Kita cek-cek lagi aja. Santai walaupun nyeremin. Walaupun deg-degan. Lompat, bos. Oh, ini kesini nih. Belum kayaknya. Oh, nih kan belum. 8, bos. Kita dapat 8. Sembilan, bos. Oke. 10 lagi, bos. Kumaha, anjir. Ya udah, bos, segini dulu video dari saya. Nanti saya akan melanjutkan di video berikutnya. Barusan tuh baru dapat 10 ya. Dan not warna kuningnya tuh itu bisa berubah-ubah tempatnya. Bukan di sana aja. Ya udah, yuk, bye-bye, awas ngaram, bye. Dan tips dari saya, kalau misalkan main game horror kayak gini tuh, kalian harus sambil ngebayangin gimana kalau misalkan kita beneran ada di posisi yang ada di game, oke? Okay? Udah deh, bye-bye, awas ngaram, bye.